Oke, kami sekarang bergerak ke kapal terbang untuk ke Mulu daripada Miri. Kami sekarang bergerak ke pesawat. Tadi dah terkena kat kapal terbangan. Reverse. Sekarang kita reverse ke hotel. Boleh sampai di sini naik apa? Kereta boleh sampai ke Semua river transport. River transport. Standard people. Another 1,000 kaya. Sekarang dengar. Datang pun boleh. Ini Marriott Kuala Lumpur. Kita sudah sampai di Marriott Mulu dengan menaiki bas yang amat special. Itu dia lori yang telah diubah suai untuk penumpang. Inilah suasana persekitaran Hotel Marriott Mulu yang dilitupi hutan hujan tropika.
tiga orang kira dah amat tu lah. Dah lihat saja. Merit saja. Inilah laluan untuk pergi ke bilik-bilik yang dikelilingi oleh hutan. Ada gua di sana. Ini adalah salah satu daripada syed ini. Kita sana adalah sungai. Syed di sini dua tingkat. Ini blok 2. Nombor 103 tu 116. Itu blok yang kedua belah sana. Hello. Morning. Wow, we don't do average, but we do awesome. Thank you. Kita dah sampai di hotel Marriott Mulu, dikelilingi oleh hutan. Jom kita tengok di bilik hotel berkenaan. Sudut air, meja study, TV, ada katil, kursi santai, bilik air di sana. Dan ada pagar ni. Dan di hadapan pagar ni hutan dan ada sungai di hadapan sana.
tekan dua botol air. Ada lampu study. Fahamkan bilik ini berharga satu malam sebanyak 500. Tetapi memang berbaloi dengan rekaan dalaman yang bercirikan Sarawak. Selamat tinggal dulu. Kita akan menaiki kapal terbang ini. Jika badan yang bangunan cendau berpromosi Captain Nawawa dan anak-anak kapal yang lain yang mencoba menaiki terbang bersama Swing, semoga cepat kembali. Everyone can datang, ladies and gentlemen, we have landed at Miwi Airport in the south. So please move the seat down to the seat sign. Seat over and then have a come to complete stop. Be careful when opening the compartment. Mobile phone must not be switched on until you're inside the